Nih, satu pertanyaan juga nih, kayaknya investor di rumah juga pengen tahu nih, kalau misalkan mereka nih sebagai investor pemula dan mereka budgetnya terbatas, kira-kira ada nggak sih tips lo nih, mungkin ciri-ciri perusahaan yang kayak okay, tapi ya affordable gitu, gimana tuh? Pemula, budgetnya terbatas ya. Yeah. Sebenarnya kalau misalkan masalah pemula, kalau untuk investasi di saham ya, yeah. Ya pelajari dulu lah benar-benar perusahaannya, itulah satu-satunya cara kalau untuk pemula gitu. Jangan yeah. pilih saham sebenarnya. Nah kalau soal budgetnya ya affordable, yang affordable apa? Sebenarnya pemula itu harusnya untuk melihat budget ya, kita pertimbangin itu satu, ini uang dingin bukan gitu. Oke, uang dingin apa? Ini uang dingin bukan yang mau kita invest di saham nih. Ya. Kalau uang dingin, ya udah oke. Okay. Oke. Okay. Ini kalau kalau gaya gue ya, kalau tadi kita ngomong investasi, ya pakai uang dingin, lu taruh misalkan saham A yang harganya masih murah, masih bisa naik. Masalah harganya naik kapan kita nggak tahu. Nah, tapi karena ini uang dingin kan kita nggak pusing gitu. Benar. Kalau masalah affordable atau enggak, gue rasa ya lu punya 1 juta pun juga masih bisa gitu loh. Benar sih. Investasi 1 juta juga beli saham yang mahal, yang berapa puluh ribu juga harusnya masih bisa sih. Betul. Gitu. Yang tapi juga saham-saham yang bisa memberikan untung banyak gitu ya. Kadang-kadang juga bukan saham yang blue chip. Saham blue chip itu yang likuiditasnya tinggi, yang LQ 45 yang suka ditradingin orang gitu ya. Nah ya, mungkin harus, itu kalau kalau lu taruh di situ, oke lah, naik turun harganya, likuiditasnya lebih gede, ya. Duit lu bisa lu cepet gitu lo maininnya. Kalau lu trader tuh, trader biasanya sukanya di situ tuh, karena duitnya gampang banget cairnya. Tapi kalau gaya lu investasi long term, ya. Nah, nggak mesti di situ juga. Lu bisa pilih saham-saham yang istilahnya small cap gitu. Oh. Justru malah small cap ini harganya murah justru. Asal jangan gak saham gorengan nih. Yes, gitu. Lu small cap bisa harus bedain dulu makanya. Banyak yang gorengan banyak gitu loh. Jadi lu mesti bedain dulu mana gorengan, mana yang benar-benar ini punya fundamental gitu. Bukan pekerjaan yang mudah sih, bukan, tapi emang harus rajin-rajin baca, harus rajin-rajin nyari gitu. Justru malah investor yang duitnya kecil itu punya keunggulan sendiri sih menurut gua. Oh, keunggulan. Yaitu yes, dia bisa beli saham-saham yang small cap itu tadi gitu. Dibandingkan kalau lu punya duit 100 miliar misalkan, nggak mungkin lu bisa beli small cap itu semuanya pakai 100 miliar lu gitu. Karena ada batasan transaksinya juga kan untuk kita beli di small cap itu. Malah makin kecil makin enak sebenarnya menurut gua gitu. Asalkan sahamnya lah yang penting menurut gua. Terus jadi semakin kecil tuh semakin enak ya, sebenarnya ada opportunity juga di situ ya. Jadi enggak usah terpatok harus apa blue chip ya kan, kayak BBCA mungkin udah mendekati 3 juta ya. Enggak harus lah ya gitu. Ya, kalau misalkan lu mau merasakan keuntungan investasi yang bagus gitu ya, kalau itu hanya bisa didapatkan melalui small cap gitu. Beberapa orang yang berpengalaman ya seperti itu bilangnya, small cap dengan prospek yang bagus, disitulah kita bisa dapat untung yang gede. Sedangkan kalau kita beli-beli yang mahal-mahal juga belum tentu gitu, belum tentu untungnya gede segede itu, segede yang small cap gitu. Betul. Kayak BBCA, BBRI ya, mengikuti pasar aja pergerakannya gitu. Nah gitu aja sih, Drew, mungkin pembicaraan kita hari ini juga gitu, dan pastinya kalau diterusin akan panjang banget ya, dan nggak akan mungkin kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya ya, kalau lo ada waktu juga ya, mau sharing-sharing juga di channel gue. Okay, gitu aja sobat investor semua. Nah, mungkin sobat investor yang pengen belajar lebih itu bisa subscribe di channel gua dan juga di apa telegramnya Andrew juga. Telegram. Mana Andrew? Smarter Stock Investing. Oke. Okay, channel. Jadi gua bakal sharing kayak tadi itu biasa tulisan, ada sekarang ini baru tulisan sih, mungkin mudah-mudahan ntar ada video juga. Untuk pemula sih harusnya bisa diikutin lah untuk ngerti gitu loh. At least kita punya foundation yang kuat untuk invest di saham gitu loh. Bukan spekulasi ya.
Oke. Iya ya. Ya gitu aja. Terima kasih Drew atas penjelasannya juga. Gue jadi juga dapat ilmu juga. Nah, mungkin teman-teman investor di rumah udah dapat banyak ilmu. Nah, kayak gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.